Pengurusan pasukan Kuala Lumpur CTFC optimis isu tunggakan pembayaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP para pemain akan diselesaikan secepat mungkin. Menurut pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA, Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid, usaha itu sedang giat dilakukan dan dalam proses untuk diselesaikan. Saya akan pastikan bahawa kita akan buat penyelesaian cara terbaiklah supaya tidak terpalit dengan kemelut ni undang-undang yang sewajarnya dan sewajibnya dilakukan oleh KLFA. Dan insya-Allah perkara ini akan kita selesaikan secepat mungkin. Sebelum ini tular terdapat laporan mengatakan pasukan itu mengalami tunggakan pembayaran KWSP sebanyak RM700,000. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada Jumaat. Tambahnya, tunggakan gaji membabitkan ketua pasukan Paulo Josu pula dalam fasa proses perbincangan untuk memastikan ia dapat dilunaskan. Baru-baru ini, Josu secara terbuka mendedahkan masalah tersebut apabila tidak mendapat gaji selama 7 bulan.